bahagia. Wintan kunci ngerara harta, ring skaleni skala. Swastiastu, sabun api gatra sarang sami. Kita boleh berikan tepuk tangan untuk suara yang indah sekali yang tadi dibawakan oleh Mbak Ayu Wiryastu. Om Swastiastu, Mbak Ayu, sabun api gatra niki. Janjian kayaknya kita pakai ijo-ijo ya. Baru ngah ya Mbak ya. Baru. Tadi saya soalnya pakai baju hitam di parkiran. Terus saya lihat, oh Mbak Ayu pakai kebaya. Saya pengen pakai kebaya tapi gak punya. Oh gitu. Gimana dong? Oh. Salah ya? Salah, jangan. Ada di mobil. Oh, ada di mobil. Size kita sama berarti. Kita berikan tepuk tangan untuk Ayu Wiryastuti malam hari ini. Ki. Silakan duduk dulu. Suara yang merdu sekali. Mungkin semeton yang ada di rumah juga sudah terngiang-ngiang dengan suaranya Ayu Wiryastuti. Ya. Sehat? Astungkara sehat, agak batuk sedikit. Tapi tidak mempengaruhi performance yang tadi kok. Benar, setuju gak semua yang ada di sini, Ge? Setuju, tetap cantik, tetap fit, tetap prima. Tapi semeton yang ada di rumah, Saputra Pigadre, mudah-mudahan hari Minggu waktunya ketemu sama saya Bagus Usiana dalam acara Bincang Bareng Artis Samatre Artis Bali. Acara di mana Anda bisa mengetahui perkembangan terkini insan seni di Bali. Sampai saya agak sedikit grogi karena agak sedikit sama kostum kita gitu. Iya, ya. Iya, kenapa bisa sama ya warnanya? Mungkin tapi jodoh. Terlepas dari kesamaan warna, mudah-mudahan semeton Bali yang ada di rumah yang kangen banget dengan Ayu Wiryastuti
terobati kangennya. Waduh, astaga. Semakin terobati juga kalau misalkan Mbak Ayu menyapa semeton yang ada di rumah niki. Engge, Om Swastiastu, pamirsa Bali TV Sarang Sami. Terima kasih sudah menyaksikan acara Samatra Artis Bali di Bali TV tentunya. Iya, satu jam kita akan bercanda, mengupas habis apa-apa saja yang terbaru dari Ayu Wiryastuti. Dan yang jelas seperti biasa, kita akan mengundang semeton Bali yang ada di rumah untuk bisa langsung bergabung bersama kami di sini. Silakan bisa telepon di 0361894 8400 atau di 0361894 8401. Jangan lupa passwordnya, bincang bareng artis, ya Samatra Artis Balilah. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ayu Wiryastuti. Tapi ngomong-ngomong, support dari insan seni Bali pun juga selalu hadir. Pastinya. Dan selalu setia setiap hari Minggu. Kalau misalkan saya sendiri kayaknya kurang lengkap. Tapi semeton-semeton dari paguyuban penggemar gending Bali selalu mendukung dan juga mensupport insan seni Bali ya. Betul sekali. Matur suksema nge PPGB. Sarang Sami kena nge. Setia. Bude kena bude. Tetap warna rambutnya enggak berubah-berubah ya. Patut warna, patut warna. Pokoknya nanti sampai tanggal 26, karena bulan Mei niki juga kita info kepada semeton Bali yang ada di rumah, Bali TV ulang tahun yang ke-17. Jadi nanti akan ada beberapa acara yang spektakuler dan salah satunya mungkin Mbak Ayu akan ikut di sana atau gimana, nanti kita kupas habis di situ nanti ya. Baik, bercerita masalah pertambahan usia. Kalau boleh tahu. Kalau ngomongin usia agak gimana? Agak riskan ya gitu ya. Tapi sekarang kan banyak pendatang-pendatang baru Mbak Yu ya. Apalagi yang mungkin dengan ciri khas yang macam-macam. Terus juga mereka juga dengan kelebihan masing-masing. Kalau Mbak Yu sendiri gimana menanggapi hal-hal yang seperti itu Niki? Kalau Tiang sendiri menanggapinya senang sekali ya Uci ya. Karena semakin banyak masyarakat yang mau memeriahkan belantika musik pop Bali dengan menjadi penyanyi dengan karakter yang beragam, tentunya itu memperkaya khasanah musik Bali. Senang sekali kok. Senang sekali. Temen. Berarti nggak merasa ada saingan atau gimana gitu ya? Tidak sama sekali. Baiklah kalau begitu. Karena setiap orang sudah memiliki jodoh, rezeki, dan juga kapasitasnya sendiri-sendiri, Mbak Ayu ya. Oke. Terlepas dari hal itu, pada malam hari ini pun juga kita bertepatan dengan Hari Ibu ya. Kita akan melihat bagaimana seorang ibu yang notabene di sini, Ayu Wiryastuti juga merupakan seorang ibu yang bisa membagi waktunya antara pekerjaan, karir, dan juga menjadi seorang ibu. Tipsnya seperti apa? Nanti kita akan ngobrol banyak dengan Ayu Wiryastuti. Tentunya setelah yang satu ini, tetap dalam acara bincang bareng artis Samatra Artis Bali. Om Swastiastu, semua tahu PGB, semua pajak beli TV. Sini dan hilangan, obin anak keselingkuh, sebilang nepuk anak elu. Ihingu cara nak budo, mungkin terkenalan ide pen bebe adine, pangidan cetingan. Apa man kesempatan ciri-ciri nak selingkuh, ciri-ciri nak memitra pojokan. Agige jak tepuk melengi, yen mitra nelponi, munyine halus tur ngelangeni. Halo sayang, lagi ngapain? Udah mama apa belum? Beli kangen nih. Yen kurnane nelponi, munyine kasar kenyat gati. Tong nyai, belikan jai panik, jembrakan nelpon, sibuk, anaknya peluang.
apa-apa kaden mekade beli demen jajan di jalan. Apa-apa kaden mekade jajan di jalan ngai beli ketagihan. Bocokan bodohan jak mekite geng ledetin. Beragan mokohan rumput tetangga tepuk gadana. Yen mitra nelponin munyine halus terung langeni. Halo sayang, lagi ngapain? Udah mama apa belum? Dikangenin. Yen kurnane nelponin munyine kasar kenyat gati. Dong nyai, likang nyai panik jebrakan nelpon sibuk anaknya peluang. Apa-apa kaden mekade beli demen jajan di jalan. Apa-apa kaden mekade jajan di jalan ngai beli ketagihan. Bocokan bodohan jak mekite geng ledetin. Beragan mokohan rumput tetangga tepuk gadangan. Bocokan bodohan yang mekite geng ledetin. Beragan mokohan rumput tetangga tepuk gadangan. Meriah untuk beli The Arte. Salah. Beli The Yogi. Kalau The Arte itu suami saya, Uci. Iya, ngerti. Maksudnya, karena dari tadi saya ngelihat beli The Arte terus ngelihat sini aja. Jadi saya kepikiran, aduh kayaknya beli The Arte marah deh. Kayaknya beli The Arte marah deh gitu. Kok Uci kepikiran beli The Arte? Bukan, atau mungkin saya kepikiran, aduh beli The Arte kayaknya pengen nyanyi di depan deh juga gitu. Halo beli The Arte, sama Dami Arte. Uci ya, waduh, tepuk tangan dulu dong untuk beli The Arte juga yang sudah hadir di sini. Tetapi kita juga tepuk tangan dulu juga dengan beli The Yogi. Waduh, Niki, itu tadi sengaja padahal. Oh, sengaja ya. Pura-pura lupa sebenarnya, tapi pada lupa. Beli The Yogi. Inge. Niki pertama kali ketemu ya? Dua kali kayaknya. Oh, dua kali. Inge. Lupa loh saya, di mana kita ketemu? Dumun link satu jam ya. Beda itu presenternya. Presenternya beda. Itu itu beli karang. Pernah saya beriki antar beli murah panji dah waktu. Oh, nge. Tapi dimanapun kita berada, nampaknya sudah dekat kayaknya sekarang ya. Rasanya sudah dekat. Keluarga. Ya. Keluarga. Beli The Yogi. Inge. Sapun api gatre beci. Astung kare beci. Kamangkinan. Ini ke pengalaman pribadi kayaknya lagu yang tadi ya. Rumput tetangga memang lebih hijau ya. Tapi kalau mau masalah hijau, kita hijau-hijau semua ya beli deh ya. Kayak janjian gitu. Iya, tapi gak apa-apa, itu menandakan bahwa presenter sama bintang tamunya kompak ya. Tepuk tangan dulu dong. Oke, beli deh Yogi. Inge. Berbicara masalah lagu yang tadi, bisa cerita sedikit gak? Niki, memang pengalaman dari beli deh sendiri atau memang pencipta lagunya sendiri punya pengalaman ini atau memang sudah banyak sekali terjadi fenomena seperti ini di masyarakat gitu? Niki ceritanya kan kentan mina fenomena di masyarakat nih, mm-hmm. Ya dibawakan Niki kan penjajahnya beli dari kencana, mm-hmm. Ya sarang lutir wastane. Oke. Okay. Niki yang menciptakan mina
fenomena ring masyarakat seperti fenomena ini. Ring masyarakat. Inge. Berarti Blida tetap setia satu pasangan saja ya. Astungkare. Semeton yang ada di sini setia enggak semuanya? Setia. Harus setia. Setiap pastinya. Tikungan ada pokoknya ya. Blida, Niki singlenya Blida atau gimana Niki Bli? Niki single ring kompilasi. Kompilasi. Inge. Tahun berapa rilisnya Niki? 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Yang terbaru dari seorang Dek Yogi sendiri Napi? Single duet sarang Mbok Ayu. Oh iya benar-benar. Tadi kita sempat ngobrol ya Mbok Ayu ya. Ada sesuatu yang baru yang yang akan nanti ditampilkan oleh mereka berdua. Tapi berbicara masalah yang baru, kita juga akan mengundang Sempeton Bali yang ingin bergabung bersama kami di sini. Silakan bisa telepon di 0361894 8400 atau di 0361894 8401. Jangan lupa passwordnya, bincang bareng artis, ya sama tre artis Balila. Sesuatu yang baru, mungkin setiap kesini Mbak Ayu memberikan suasana yang baru dan juga something yang baru gitu. Kalau sekarang memang ada single yang duetnya atau gimana nih? Atau duet atau gimana? Coba cerita dulu. Yang pertama single duetnya. Sudah agak lama nih keluarnya. Tapi baru di apa namanya? Ditampilkan di sini. Yang kedua ada single baru Titian. Baru lagi. Itu lagi urutan ini. Urutannya udah dikembaliin sama Miongnya. Iya. Oh, berarti Bli Dek Arta udah balik lagi ya Bli Dek. Urutannya di depan. yang sekarang genrenya sama enggak? Yang sekarang lagu single sayang baru tapi bukan lagu baru. Lagunya udah ada dulu. Tapi yang rilis ulang lagi gitu. Dikemas semenarik mungkin. Tentunya dengan aransemen yang beda. Kalau dulu genrenya rock, sekarang akustik. Ya. Sudah ada penelpon nampaknya. Silakan Mbak Ayu disapa demun semuanya yang sudah gabungan Niki. Om Swastiastu, bincang bareng artis. Om Swastiastu, ya sama artis Bali lah. Mantap. Swastiastu Ariska. Bli Ariska Yulianto. Swastiastu. Nggih, Mayu. Nggih. Niki PPGB demun niki cang rajeng wengi niki. Niki majeng ring Mbok Ayu Astuti niki nggih. Nggih. Punapi gatel demun sareng Blida Arte niki. Astungkare sehat. Blida Arte tetep Blida Arte sehat. Iya bener. Pasangannya nih. Sehat Astungkare Bli Ariska. Ujung-ujung protes kan Mbok Ayu niki. Matakin demun niki majeng Mbok Ayu niki lagunya yang pertama niki lagu religi niki nggih. Inggih niki lagu religi judulnya Suksama Dewi Laksmi. Nggih niki lagunya niki yang niki untuk nantinya untuk satu album tapi untuk single mantan niki sareng Bli Dek Yogi niki. Yang lagu yang tadi. Nggih. Yang lagu yang tadi niki single. Baru satu, mungkin nanti ke depannya ada lagi single religi tiang nanti. Oke, dan soalnya di Facebook, di medsos soalnya kayak Mbok Ayu hamil gitu, kayak syuting gimana gitu. Astungkare ya didoakan rezeki. Pokoknya Mbok Ayu singlenya sukses nih kenge. Inge, astungkare. Untuk selanjutnya albumnya nih kenge. Nggih, suksesmu Bli Ariska doanya. Bli Yogi, Dek Yogi niki pun api gatre niki. Astungkare becik niki. Nggih, kecunut yang ring lapangan Panji dumun ke ring kena acara Rah Panji niki nggih. Suwit yang kecunduk. Yen wonten lewat dan pasar simpang mriki. Nggih, Astungkare kenen nggih. Niki apa nggih album niki Bli Dek Yogi? Niki sane terbaru duet niki single duet sareng Mbok Ayu. Oke, geng. Tapi judulnya malah jebol. Kita gasnya semut semute nih kak. Semut semute nih. Semut semute. Bukan. Suara saya bagus. Ulang tahun mangkin nih. Ngerok ya. Nabi, Sira. Tapi ulang tahun Nyoma Sunarti jegek niki PPGB-nya lagi ulang tahun mangkin niki. Yang mana? Yang mana yang ulang tahun? Yang mana yang ulang tahun niki? Ibu guru. Ya.
Ibu guru. Waduh, selamat ulang tahun. Lah aja mau diwarsa niki. Padahal kita ingat loh, kita mau ngerjain tapi udah dibolehin sama Bli Ariska. Keduluan ya. Ya, keduluan deh, tapi enggak apa-apa. Susuma bisa niki Bli Ariska Yulianto sampun bergabung malam hari niki. Ya, susuma bisa. Mudah-mudahan nanti bisa datang di acara ulang tahun Bali TV juga tanggal 26 ya. Kita berikan tepuk tangan untuk Bli Ariska Yulianto. Dan kita berikan tepuk tangan juga buat Ibu Guru. Rahajang Wandi Warse. Yang berulang tahun, selamat ulang tahun. Semoga Ibu sehat. Kameranya tolong ke situ dong, jangan kita aja ya. Tolong di zoom. Yang lagi ulang tahun. Yang selalu support kami di sini. Iya, berdiri dulu sebentar yuk. Kita kan tadi belum membahas. Ayo Ibu, cantik sayang. Sini. Ya, bangun yang gini. Jangan lemas ya. Nanti beneran lemas loh. Nah, kita berbicara masalah perempuan. Yuk sini duduk. Sini Ibu duduk sini ya. Kapa-kapa ada di bidang tamu, duduk aja gak apa-apa ya. Berbicara masalah perempuan Mbak Ayu. Kalau malam hari ini kan kita tahu hari ini bertepatan dengan hari ibu ya. Dan perjuangan seorang wanita juga sangat besar sekali untuk kemajuan bangsa. Untuk membuat generasi-generasi penerus bangsa juga maju gitu ya. Apalagi seorang guru. Sejauh mana Niki rasanya atau bangganya menjadi seorang guru Niki, Ibu? Sebagai orang guru, sebagai menjadi guru, karena tiang guru honorer. Guru honorer, gak masalah mau guru honorer, mau guru PNS segala macam juga gak masalah nggih. Yang penting kita mengabdi dengan baik dengan masyarakatnya. Dan menciptakan generasi yang memang benar-benar berguna bagi nusa dan bangsa nggih. Oke, kita berikan tepuk tangan sekarang ulang tahunnya keberapa Niki? 17. Wah, 17. Kelihatan dari raut wajahnya 17 ya. 17 tahun Bang Aso. Tepuk tangan dumun untuk Ibu Rahayu. Sehat. Sehat selalu nggih. Baiklah Ibu silakan kembali ke alam Ibu ya. Selamat ya Bu. Selamat nggih. Ya. Rahajang. Memang berbicara masalah wanita, tanpa peran wanita pun juga kita gak bisa apa-apa ya Mbak ya. Terlepas dari begitu banyaknya tanggung jawab, Mbak Yu sendiri rasanya seperti apa Mbak? Kan ada pepatah yang bilang kesuksesan seorang lelaki ada di tangan seorang wanita. Di balik kesuksesan lelaki ada seorang wanita yang mensupportnya. Itu benar. Karena apa? Di dalam rumah tangga itu, istri itu sebagai pensupport suami yang selalu mendoakan suami supaya kerjaannya lancar, supaya sehat selalu, itu perannya. Gitu. Tapi kalau misalkan posisinya dari seorang Ayu Wiryastuti sendiri, cara membagi semuanya supaya jalan gimana nih Mbok? Ya kita atur waktunya ya Ci ya, tentunya biar bisa menjalankan tanggung jawab, biar bisa tanggung jawab di rumah, di kerjaan, sama biar hobinya juga jalan biar nggak stres gitu. Itu intinya manajemen waktu aja seperti apa kita mau. Baiklah kita berikan tepuk tangan untuk wanita-wanita Indonesia dan juga wanita-wanita seluruh dunia. Mudah-mudahan tetap bisa menciptakan generasi-generasi yang berguna bagi nusa dan bangsa. Baiklah kalau begitu, sekarang kita akan memberikan satu suguhan spesial untuk semua teman Bali yang ada di rumah. Niki duet yang ditunggu-tunggu karena ini juga merupakan proyek yang terbaru dari Ayu Wiryastuti dan juga Blida Yogi ya Blia. Inggih betul. Judulnya tadi Semut Semute. Apakah sama dengan lagunya Mbak Ayu Saraswati? Beda ya. Semut Semute. Nah, tepuk tangannya. BPGB. Kita nyanyi sama-sama ya. Sing sabar beringat dosa adi, makelo suba sing taeng ketemu. Hati pun iki nu tetap sayang, sing bisa buing pindah ke lain hati. Tiang ini masih seperti dulu, masih setia menunggu kedatangan. Astung karet segar singkuang kenapa satu
satuku sayang sampai akhir hayat. Janji ira gepidan dugas metunangan. Semut-semut noda disaksi nyegut-nyegut nutup-nutup ge. Sayangan beli, sayangan dia sampai sepanjang waktu menutup mata. Semut-semut noda disaksi nyegut-nyegut numpang tresna. Bunga-bunga hidup miliki sampai sepanjang waktu menutup mata. Aha, 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 aha. Satu-satu ku sayang sampai akhir hayat. Janji ira gepidan dugas metunangan. Semut-semut noda disaksi nyegut-nyegut nutup-nutup. Sayang yang balik, sayang yang dia sampai sepanjang waktu menutup mata. Semut-semut noda disaksi nyegut-nyegut numpang tresna. Bunga-bunga hidup miliki sampai sepanjang waktu menutup mata. Semut-semut noda disaksi nyegut-nyegut nutup-nutup. Semut-semut noda disaksi nyegut-nyegut numpang tresna. Bunga-bunga hidup miliki sampai sepanjang waktu menutup mata. Sub-sub. Terima kasih Anda masih menyaksikan Samatra Artis Bali pada malam hari ini, Ki, bersama kedua bintang tamu kita. Sudah ada Ayu Wiryastuti dan juga sudah ada Blida Yogi. Dan juga semutan-semutan dari paguyuban penggemar Gending Bali, tetap semangat ya. Oke, okay. Mudah-mudahan semutan Bali yang ada di rumah dari tadi sudah menyaksikan bagaimana keseruan kita dan juga perbincangan kami di sini. Tapi kami juga akan undang selalu yang kangen banget pengen ngobrol langsung bersama Dek Yogi dan juga bersama Ayu Wiryastuti. Silakan bisa telepon di 0361-894-8400 atau di 0361-894-8401. Jangan lupa passwordnya, bincang bareng artis, ya Samatra Artis Bali lah. Baik lagi berbincang-bincang bersama mereka yang kayaknya happy banget
baru habis nyanyi sama duet gitu ya. Niki, kalau boleh tahu proyeknya sudah berjalan berapa lama? Sudah berapa lama ya, Blida? Blida. 6 bulanan ya kira-kira. 6 bulan. Sering dengar di radio ya, tapi saya nggak tahu penyanyinya De Yogi dan juga Bayu. Memang isi listening, terus habis itu enak juga. Kayaknya memang lagi kekinian juga dengan genre-genre musik yang seperti itu gitu, gampang didengar juga gitu ya. Iya. Kalau respon masyarakat yang lain seperti apa Mbak Ayu? Astungkare bisa diterima nih. Ki, kebetulan penciptanya juga penyanyi senior nih Ki. Beli Gede Pranajaya. Suasana Astu Beli Gede sudah hadir nih di sini nih. Boleh pinjam brewoknya dikit. Sampun hadir yang sama terus Bali. Oh, beliau penciptanya. Iya. Berapa lama untuk membuat klop nyanyi berdua Niki? Mendapatkan chemistry-nya ini berapa lama? Dikasih materinya sih sudah agak lama. Kan kita pelajari dulu berdua. Habis itu dikasih jadwal sama Blide Arte di studio, latihan sebentar, baru masuk studio langsung jadi. Jalan semuanya langsung jadi ya. Sudah pernah membuat kerjasama sebelumnya Blide Yogi sama Bayu? Belum, yang ini perdana, pertama Niki. Niki perdana ya. Iya. Susah gak nyatuin chemistry gitu, Blide Yogi? Niki, sebentar, sebelum ngomongin susah atau enggaknya, Niki single pertama si duet atau gimana? Iya, patut Niki single pertama. Biasanya kan nyanyi-nyanyi sendiri gitu ya, bedanya duet sama single apa nih? Sebenarnya lebih enak duet sebenarnya. Lebih enak duet? Nge, karena porsinya kan dibagi-bagi. Porsinya dibagi-bagi, honornya dibagi-bagi juga. Sudah dapat telepon, Blide Yogi silakan disapa Dumun, Semeton Bali yang sudah gabungan Niki. Om Swastiastu. Itu Rajang Wengi. Rajang Wengi Moli. Ring bincang barang artis. Bincang ya, barang artis. Iye. Pansugi nggih. Pansugi, durusan niki ngobrol bersama Mbak Ayu dan juga Blida Yogi. Lakon api gatra niki, Mbak Ayu. Astungkare. Yogi niki. Astungkare becik niki. Pansugi. Ya, Rajang kenal duman nggih. Inggih kenal Moli. Nggih, jage mentak. Rajeng Saraswati nggih. Inggih Rajeng Saraswati. Banyu Pinaruh mangkin nggih. Nggih, kakek nika untuk sarang kalih nika nggih. Inggih. Untuk album nih pindah launching nika. Niki wau single nika Pansugi, mudah-mudahan ke depannya nggih, mudah-mudahan nanti ada albumnya nggih. Pindah nika untuk launching single terbarunya nika. Launching singlenya sudah kemarin di radio-radio, cuma untuk pertama kalinya di sini di Bali TV di live nih, di live sama Teratas Balinya. Untuk dalam waktu dekat dia nih ke manggung masih lihat jadwal dulu nih, minta supportnya Niki. Nanti diundang dong main-main ke kapal kuni ke Mambal. Pansugi, nggih kalau enter acara nikahan, kenten langsung diajak Pansugi. Inggih suksume Pansugi. Suksume pisan iki Pansugi sampun bergabung di Samatratus Bali. Tapi memang kalau misalkan sekarang kan era digital, semuanya juga pengen tahu perkembangan insan seni Bali atau perkembangan artis-artisnya, karena mereka ngefans sama Mbok Ayu sama Blida juga kan sudah banyak sekarang, sudah mulai diketahui kalau Mbak Ayu sudah lumayan, Blida juga sudah lumayan punya fans gitu. Ada gak pengen membuat satu fanpage untuk aktivitas sehari-harinya, atau mungkin aktivitas kalian akan ada jadwal manggung kemana aja, atau Blida Arte gak usah katanya gitu. Untuk saat ini belum ada, belum ya, ya Uci. Ya mungkin nanti, biar tertau lah ininya. Tahu seperti apa penggemarnya ya, perjalanannya. Blide kan udah nikah Niki. Iya sampun. Tanggapan istri seperti apa? Kalau tanggapan istri mendukung Niki, artinya dia juga kenten senang sekarang lagu Bali. Oke, sudah berapa lamakah terjun di Belantika Musik Bali? Jangan dijawab dulu, karena Mbak Ayu akan memberikan suguhan yang spesial untuk Semeton Bali yang ada di rumah. Nyanyi lagu napi Niki Mbak Ayu sekarang? Niki single yang paling... Urutan dong. Kok senang makan sekali urutan sama dong. Urutan? Udah lama banget gak makan urutan ya Semeton ya. Niki single yang paling baru Niki, yang... Oh iya. Sekalian launching di sini, promo di sini. Oh yang tadi dibicarain? Niki single yang baru tapi lagunya sudah lama saya rilis ulang lagi. Oke, langsung saja kita berikan tepuk tangan Ayu Wiryastuti.
Yes, sama. Raus cinta memang gila, bodoh paling ragan tiang dot start di sisin beli lemah petang. Minap mulasakan saja, raus cinta itu buta, singer wang hujan krebek, singer ambang liak bara, yening demi beli. Minap tresna tiang bes keliwat sujati, minap sayang tiang bes keliwat sampu. Dalam acara bincang bareng artis Samatre artis Bali bersama Ayu Wiryastuti dan juga bersama De Uli. Kan salah terus ya. Beli De Yogi, tepuk tangan lu dong. Iya. Tadi memang kita setelah mendengarkan lagunya Mbak Ayu jadi bikin ngantuk. Jadi agak-agak gimana gitu ya. Tapi itu memang lagu yang familiar banget. Lagunya siapa sih, Nika Dumun? Itu lagunya Beli Nano Biru. Oh iya, Nano ya. Biru. Itu di-recycle ulang oleh Ayu Wiryastuti ya. Kebetulan saya sama suami senang sekali sama lagunya. Kami berniat untuk merilis ulang. Tentu saja seatas seizin penciptanya Beli Nanonya sendiri. Dan ini pertama kali dinyanyikan di Bali, TV. Tepuk tangan untuk Bali TV dong ya. Beli De Yogi. Sudah mungkin beberapa tahun berkecimpung di Belantika Musik Bali, ada sesuatu yang belum kesampaian gak, Niki?
Mungkin duet sama produser Samatra boleh juga nanti ya. Astungkara kedepannya. Astungkara kedepannya. Napi yang belum tercapai Niki, beli dek. Banyak sih sebenarnya Niki, artinya ya kita kan baru junior istilahnya, bertahap ya nanti. Bertahap. Gitu. Ya, mudah-mudahan tetap selalu maju dan bisa mendapatkan ide-ide baru lagi nanti. Suah, beli dek, ya. Astungkara. Oke, Ibu. Ibu Niki kan setiap hari juga memang kita bisa lihat dunianya di bidang musik. Karena selain Mbak Ayu sendiri, pasangan Mbak Ayu juga Blida, arranger semuanya gitu ya. Gak pengen untuk jadi ibu produser kah? Atau memang sudah jadi ibu produser atau gimana nih? Kali aja gitu ya, maksudnya karena sering setiap hari ngelihat hobi suami, jadi punya ide atau punya bakat sendiri juga menjadi arranger. Kalau atau gimana gitu? Kalau dulu kami sempat memproduksi, bikin kompilasi gitu, memproduksi penyanyi-penyanyi yang ingin bergabung di dalam kompilasi itu. Karena sekarang sudah apa ya, penyanyinya sudah bisa berdiri sendiri, sudah bisa bikin album sendiri. Jadi mungkin kedepannya lagi mungkin akan ada kompilasi lagi. Itu, okay. Pengennya sih arranger by Ayu Riastuti gitu. Nanti saingan dong sama suami. Agak susah, gak masalah. Istri punya rezekinya sendiri, suami punya rezekinya sendiri. Astungkara, saling doa support. Ya. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa dijalanin. Karena kita gak pernah tahu hobi kita seperti apa yang bisa mendatangkan penghasilan juga. Betul sekali. Okay. Blida, kalau misalkan nanti diajak duet lagi sama Mbak Ayu bikin proyek yang baru lagi, pengennya berapa lagu? Kalau aja, tadi penciptanya bakal nyiptain lagu lagi. Kalau pengennya sih sebanyak-banyaknya nih. Sebanyak-banyaknya ya. Astungkara minta rezeki. Astungkara, tapi kalau Blida sendiri sudah punya album sebelumnya atau gimana? Cuman single, kompilasi? Sering kompilasi pertama ini. Album belum nih kan. Mudah-mudahan nanti bisa punya album sendiri. Baiklah, Semeton Bali, mungkin sebelum berpisah ada yang ingin disampaikan mungkin dari Blida kepada Semeton Bali yang saat ini lagi nonton? Manjang ring Semeton Bali, ring sejebat jagat Bali pada umumnya nih. Iring lestarian budaya Bali ini untuk menghadapan tembang-tembang Bali. Astungkara, kita berikan tepuk tangan untuk Blida. Terakhir aja Mbak Ayu, secara singkat Nabi yang ingin disampaikan. Tiang lunas dukungannya kepada seluruh penggemar lagu Bali dimanapun berada nih, untuk produk-produk Harta Prut, juga lagu Titiang Niki sudah ada di channel YouTube Harta Prut. Tolong di subscribe. Like and comment ya, cara jani nih ya, ditonton lagunya di channel YouTube Harta Prut. Sama teratas Bali juga sudah ada di YouTube ya semuanya. Baiklah, itu aja. Juga Tiang mengucapkan terima kasih kepada semua penggemar lagu Bali dimanapun berada, kepada Bali TV yang selalu menjadi media untuk menyalurkan karya-karya musisi, juga kepada PPGB yang sudah selalu setia mendukung kami musisi orang Bali. Orang sama Pak Tut Warna juga semuanya yang mensukseskan Mbak Ayu dan menjadikan Mbak Ayu seperti ini sekarang ya. Sukses pemisahan Mbak Ayu, terima kasih untuk Blida, mudah-mudahan sukses ke depannya. Dan terima kasih untuk paguyuban pengeluar Gending Bali, sudah tidak terasa Semeton Bali yang ada di rumah sudah 1 jam kebersamaan kami di sini. Ini waktunya saya pamit undur diri, jangan lupa saksikan terus sama Teratas Bali setiap hari Minggu jam 8 malam hanya di Bali TV. Jauhi narkoba dan ngiring lestarian seni budaya Bali. Om Santi, 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 Santi Om. Sampai jumpa. Ayo PPGB kita goyang yuk. Goyang sama-sama yuk, berdiri semua. Bening, yang memasak sayur bening.
Okay.